Udah siapin Pak Beni? Udah siapin Pak Beni? Ya, maksudnya belum pindah.
Menda, Bu Menda. Ke Bumenda. Ibadah ke Bapak, kita mau prosesi masuk rumah baru. Kita mau doa dulu untuk rumah ini, lalu kita akan ibadah ke Bapak. Gitu ya, Pak. Ya. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami boleh berada di keluarga Randy di tempat ini, mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan dan buat rumah yang Tuhan boleh percayakan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang terbaik atas rumah ini. Sebelum kami masuk dalam ibadah syukur, kami akan membuka rumah ini karena kami percaya rumah ini adalah milik Tuhan, pemberian Tuhan, Tuhan yang mengadakan. Yesus, haleluya. Mazmur 127 ayat 1 katakan begini. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya, jadi dikatakan sia-sia yang membangun sebuah rumah kalau bukan Tuhan yang terlibat di dalamnya. Untuk itu saya persilakan Randy akan buka pintu rumah, tanda simbolik kepen Randy dengan istri dan keluarga masuk rumah. Ya. Demi Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sepakat bersama-sama membuka rumah ini. Silakan kami buka dalam nama Yesus. Yang terbaik Tuhan berikan. Silakan. Kami buka tempat ini adalah punya Tuhan. Aku yang mengurapi ruangan demi ruangan. Setiap bagian dari rumah ini dalam nama Yesus aku mengurapi dalam bagian. Alhamdulillah. Turunlah tempat Tuhan. Setiap sudut ruangan, baik yang ada di langit-langit, di bawah lantai, dan di bawah tanah ini, kalau ada tempat-tempat yang sempat di sini, di tempat dalam langit-langit,
adalah nama itu kami lepaskan dari kasuan. Damai segala Tuhan atas tempat ini. Tuhan yang memberkati. Sehat semua keluarga tempat ini yang ada di tempat ini. Amen. Orang yang masuk keluar dari tempat ini adalah orang-orang yang suci Tuhan. Orang-orang yang masuk di wilayah rumah ini adalah orang-orang yang suci Tuhan. Orang yang lalu lalang di depan rumah ini adalah orang-orang yang suci Tuhan. Yang tidak suci Tuhan tidak akan pernah bisa menunjukkan kakinya di rumah ini di tempat ini. Berkat Tuhan mengalir dari segala penjuru mata kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi. Ya, dan berkat Tuhan. Mari kita mulai ibadah Bapak. Bapak Perdana di 2022. Kasih dari Yesus.
bersyukur buat sore hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Bapak di tahun 2022 semua karena anugerah Tuhan. Kuduskan sucikan tempat ini, kami percaya dengan bentengi tempat ini dengan malaikat-malaikat Tuhan berpasukan mengawal kami, bahkan mengawal keluarga kami yang kami tinggalkan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah Bapak bagi Kristus pada sore hari ini dengan rasa syukur. Bersama kita katakan amin. Apa kabar Bapak Ibu kami dari Tuhan? Yesus berkati. Undang Bapak Ibu untuk berdiri bagi kita berikan kita. Kita panjatkan puja kita keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan terjalin besar sekali sebab saling mengasihi bertambah sanggup menjadi keluarganya Tuhan. Dan terus menabung, dan setiap malam kami berdua selalu tidak lupa mendoakan agar punya rumah gitu. Dan setelah itu, setelah 6 tahun kemudian Tuhan menjawab gitu. Ketika saya mencari rumah di daerah Depok sini, kebetulan ada SPV di tempat kerja saya itu melihat status saya gitu, sedang mencari rumah. Nah, kebetulan dia punya anak buah sales yang sudah resign dan bekerja di komplek ini sebagai marketing. Dia kebetulan anak Tuhan juga menawarkan, saya lihat di sini cocok, pas. Kebetulan saya percaya juga beliau anak Tuhan juga ya.
jadi ya ada macam-macam gitu, tanah semua jelas, dan akhirnya saya mendapatkan berkat dari Tuhan ini karena kesabaran juga. 6 tahun berusaha menabung, berdoa, dan percaya sama Tuhan. Sekian dari saya kesaksiannya, terima kasih. Terima kasih untuk kesaksian Bapak Jenderal Sutedi. Semoga berkata Allah Tuhan, salah ikhlas dan takut terus mengalir dari Bapak Jenderal Sutedi. Saatnya kita akan mendengarkan tentunya firman Tuhan yang akan memberkati kita untuk kesaksian ini. Kita akan persiapkan hati dan jiwa kita, kita rendahkan diri, kita akan kemudian bersiapkan hati untuk siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Mazmur 11 ayatnya yang keempat.
Hal yang pertama yang saya ingin sampaikan sehubungan dengan kita berada di tempat ini, di mana Randy dan keluarga sudah berapa lama tinggal di sini ya, Ben? 6 bulan, Pak. Sudah 6 bulan ya? Sudah 6 bulan. Mazmur pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-4 dikatakan begini ya. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Amin. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya ingin ingatkan bahwa rumah ini harus menjadi rumah tempat kediaman Tuhan. Amin. Tuhan punya rumah. Jadi Tuhan juga bisa menjadikan hidup kita, rumah kita jadi tempat kediaman. Semua orang lebih baik memang punya rumah, artinya punya tempat tinggal. Bisa tempat tinggal pribadi, bisa kontrak, bisa kos, bisa rumah, apartemen. Jangan nggak jelas tempatnya, pindah-pindah, lontang-lantung. Ketahuan tinggal di mana. Karena Allah kita sendiri aja adalah Allah yang punya tempat tinggal. Alkitab tadi katakan dia punya tempat tinggal, enggak sembarang, enggak walaupun dia maha hadir, ya dia juga punya tempat tinggal, enggak kemana-mana. Ada saat dan waktunya, ya, ada bapak-bapak ya yang sampai hari ini belum punya rumah, ya saya doakan punya rumah lebih banyak daripada rumah Fendi. Ya. Pak Kusya, Pak Parti. Ada saatnya nanti Tuhan berikan rumah karena uang sendiri aja punya rumah, apalagi anak-anaknya. Kita yang nggak punya rumah aja nih, kita misalnya yang kita punya rumah, kita aja udah mikirin anak kita juga harus punya rumah, walaupun kita sendiri orang tua belum punya rumah. Tapi nanti saya percaya Pak Parti juga mikirkan. Ini anak tiga, berharap mereka juga nanti punya rumah. Itu belum punya rumah. Apalagi kita sudah punya rumah. Nah, Bapak di surga demikian. Jadi Bapak surga aja punya rumah. Jadi kita juga percaya suatu saat pasti punya rumah. Amin. Bapak Kristian, amin. Amin. Iya, amin. Percayalah. Karena Tuhan sendiri. Nah, Efesus 1 ayat 3 dikatakan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah apa dikatakan mengaruniakan kepada kita segala apa dikatakan berkat rohani di dalam surga. Nah, surga tadi kan bicara rumah Bapa kita, rumahnya Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Surga itu tempat Allah bertempat tinggal. Nah, dari rumahnya, dari surga, dia ingin mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani, ya, di dalam surga. Jadi artinya yang rohani saja dipercayakan kepada kita, pasti yang rohani juga akan mengikuti, yang jasmani akan mengikuti. Karena kita percaya Kejadian 1 bicara segala sesuatu diciptakan melalui hal yang rohani dari firman. Ya, jadilah ini, jadilah itu, dari perkataan, dari firman. Nah, ketika firman itu dilimpahkan kepada kita, dari mana? Dari surga tempat Bapa kita tinggal, dia mengaruniakan berkat rohani kepada kita. Amin? Ya, berkat itu. Nah, yang kedua yang saya ingin sampaikan pada kesempatan sore hari ini, khususnya kepada keluarga Fendi, Matius 21, katakan begini, ya. Matius 21 ayat 12 dan 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, di rumah Tuhan, ya, bait Allah kan.
dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Tolong catat, ini bukan panitia Paskah yang lagi jual beli di lataran meja. Ya. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Nah, perhatikan ayat 13. Dan berkata kepada mereka, apa dikatakan? Ada tertulis rumahku apa tersebut rumah doa, ya, tetapi kamu menjadikan ada tertulis rumah apa disebut rumah doa. Yang kedua, jadikan rumahmu sebagai rumah doa. Men, rumah doa. Kita udah datang jauh-jauh, harus merasakan suasana hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Karena rumah ini dijadikan rumah doa. Tuhan gak mau jadikan rumah ini dijadikan tempat sabung ayam. Harus jadi rumah doa. Jadi sama istri, jadikan rumah ini. Karena tadi kan kesaksiannya didapat ini dari doa. Benar? Ya, berapa tahun? 6 tahun. Didapat dari doa selama 6 tahun. Pak Hussein udah berapa tahun doa? Tadi dapat dua rumah, 6 tahun aja dapat satu. Amin. Rumah ini rumah dari doa. Ya, jadikan, jadi Bapak jadikan rumah ini doa. Nah, karena didapat dari doa, harus dipertahankan dengan ayat 13, ayat 14 begini, tadi ya Matius 21 ayat 14. Maka datanglah orang-orang buta, orang-orang timpang kepadanya. Dalam bait Allah itu, ya, Matius 21 ayat 14. Dalam bait Allah itu, dan mereka apa dikatakan? Disembuhkan. Nah, karena rumah dijadikan rumah doa, maka terjadi mujizat. Jadi waktu dijadikan rumah doa, maka rumah itu jadi rumah mujizat. Ada kesembuhan, ada mujizat. Apalagi kalau rumah ini masih kredit, masih, ya masih kan? Harus benar-benar doanya kencang, dipertahankan dengan doa. Terjadi mujizat. Karena terjadi mujizat, nggak menutup kemungkinan, nggak harus sekian tahun mikir. Dalam waktu sekejap Tuhan bisa lunaskan. Amin. Karena apa? Dijadikan rumah ini sebagai rumah. Yang pertama saya ingin ingatkan, jadikan rumah ini sebagai surga, rumah Tuhan, tempat Tuhan bertempat. Yang kedua, ya, jadikan rumah ini sebagai rumah. Kalau sudah jadi rumah doa, akan terjadi banyak mujizat. Amin. Amin. Ibadah kapan-kapan aja, ada ibadah di BK, di keluarga Adi Wijaya, di jalan Rambutan, Jawa Timur nih. Dia pengen rumah, kalau rumah dia beli rumah baru, udah lama sih sebenarnya, tapi belum pernah dijawabkan. Tapi udah sekali kita ya, kok Bapak, nanti dia kok Bapak sama. Dengar lagi nih, Randy, bersaksi. Benar, rumah saya ini sebagai rumah mujizat. Gitu kan? Besok aja ketemu lagi untuk ibadah sama Bapak di depan halaman rumahnya Pak Agung. Pakai tenda di depan kuras itu. Kesaksi lagi. Rumah mujizat. Amin. Rumah mujizat. Kenapa bisa terjadi mujizat? Karena rumah ini jadi tempat Tuhan bertempat tinggal. Yang kedua, kalau kita jadi rumah doa, kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada sore hari ini, semua anugerah Tuhan. Suami istri, Freddy, istri dengan keluarga, keluarga besar juga akan melakukan apa yang didengar pada pesan Tuhan memasuki rumah baru secara rohani, menjadikan rumah ini sebagai tempat tinggal Tuhan. Dan menjadikan rumah ini sebagai rumah Tuhan, maka akan menjadi dalam Tuhan. Berdoa bersama-sama untuk mereka di tempat yang baru, tempat yang baru, tempat teman, orang-orang, orang-orang yang baru, suasana baru, dan mereka akan berdoa.
kepada mereka dan nama Yesus. Setiap pertempuran yang dihadapi di desa ini, saya akan hadapi dengan mereka percaya, doalah senjata Tuhan. Amin. Menghadapi anak kami, orang tua yang bersama dengan mereka, ada bersama mereka. Tuhan hidupkan, sampai selesai tuntas, rumah ini menjadi milik secara hak penuh pada keluarga ini. Tuhan membantu untuk terus bisa angsur tiap bulannya tepat pada waktunya. Allah di tangan kendala dalam mantis. Terima kasih. Dan persembahkan persembahan kami pada sore hari ini kami berikan dengan pengucapan syukur buat berkat yang sudah kami nikmati dan yang akan kami nikmati sore hari ini. Berkat di berlimpah-limpah. Tetangga kiri kanan muka belakang juga dalam berkat Tuhan. Amin. Perjalanan kami kembali pulang ke rumah kami masing-masing dalam penyertaan Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan memimpin kami tiba dengan selamat sampai tujuan. Amin. Tuhan juga yang memimpin kami untuk ibadah pembapa pada bulan-bulan yang akan datang. Seraya kami bangkit berdiri bersama-sama dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan sekarang terimalah berkat Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian. Dari saat ini, sampai selama-lamanya, kemanapun kita pergi, kita ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan, amin. Dalam puji syukur ada kebutuhan, persembahan di jalan. Puji syukur hanya hatimu Tuhan, sebab kau yang merayaki Tuhan. Kami mau bersorak tinggikan nama tuan rumahnya nih. Ya. Oh iya ini lupa, ini istrinya tadi. Ya boleh. Teh.
Ayo Pak, silakan Pak. Ayo Bapak, Bapak Ibu. Ya, Pak. Makanan itu susah bagi suruh kerja. Bapak-bapak yang mau pulang duluan makan duluan ya. Yang mau pulang duluan pulang deh. Stres. Iya tuh jendela di sini tuh pelat. Oke, di foto. Eh, Papa sih kagak lapar. Tunggu antrian dulu. Kalau makan masih minta nasi putih, nggak apa-apa ya, Pak? Oh,
nasi putih aja. Iya, kapan kan. Terus enggak pakai apa-apa makannya. Iya, enggak pakai apa-apa. Ya, makan dulu ya. Kamu enggak suka sayur? Sayur, ikan, bawang, pasti. Nasi putih doang enggak pakai apa gitu. Kalau makan sama tante enak dong, benang banyak. Kau dibuat aku. Ayo, kamu mau pegang piring sendiri? Enggak. Oh, sendok aja. Ke dalam ada apa? Iya. Terus nasinya di sini. Kamu doyan pedes aja. Sama dong. Ini saya banyak loh, termasuk. Ininya kemana-mana mana? Ininya kemana? Bakso bulat seperti bola pingpong. Kalau manis digigit ambil pompongnya lebih anjing. Pompong cepoy ambil Enak banget.